Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Bekasi Selatan memberikan apresiasi kepada rukun warga 021 atas bantuan berupa sembako kepada warga masyarakat Bumi Satria Kencana RW 021 Kayu Ringin Jaya Bekasi Selatan. Peduli dampak wabah COVID-19, Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Wijo Narko, bersama Kapolsek Bekasi Selatan, Kompol Imam CPI, menghimbau kepada warga RW 021 agar tetap melaksanakan aktivitas di dalam rumah dalam memutus rangkaian virus COVID-19. Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada panitia penyelenggara kegiatan ini. Tentunya kegiatan ini dikandung maksud sebagai wujud kepedulian kita kepada warga sekitarnya, di mana seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini kita mengalami musibah virus corona COVID-19. Rukun warga 021 bekerjasama dengan Polsek Bekasi Selatan akan berusaha untuk membantu dalam menyuplai sembako kepada warga yang kurang mampu di wilayah hukumnya. Salah satu upaya yang dilakukan di mana kita ingin menjadikan RW siaga corona, di mana mulai dari ketua RW-nya, pengurusnya, serta jajarannya untuk memberikan himbauan kepada warga masyarakatnya untuk tidak beraktivitas di luar rumah, kecuali hal yang penting dan sangat mendesak. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV. Salam Tribrata.